ibadat lu kita nak minta orang Islam ni. Karena mutlamak kita paumai kita orang Islam ni ibadat. Pasal apa boleh kata ibadat? Karena Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tuhan kata aku tak buat manusia, tak buat jin di dunia ni, ni di alam alam dunia, di dunia ni illa liya'budun, malaikat supaya mereka itu beribadat kepada Allah. Jadi Tuhan buat kita suruh ibadat. Tu nak ayat Tuhan ni, suruh kita penuh ibadat. Pasal apa suruh ibadat? Karena syurga dia, neraka dia. Dia dua dah. Jadi Tuhan royak nyata-nyata kata ibadat kita ni. Kita kena ingat kata Tuhan buat kita ni suruh ibadat. Kita pergi tukar, kerja. Ibadat dolek belakang. Ha, tu kita pergi pusing sendiri. Hak ni dah kerja siapa tak semaya. Kerja siapa tak beribadat. Kata. InsyaAllah besar kita. Sekurang-kurang sama-sama tak apa dah. Kerja katik, ibadat katik. Hak ni 50, hak ni 50. Wak kebun 50, ibadat 50, sejik 50, tak apa dah. Sekurang sama dah. Ha, tu nak ayat kata. Ni kita dah ambil kerja lebih pada ibadat. Ha, hak ni salah kita ni. Maka kita tak supernakan ibadat, kita kena sehat. Kita kena sehat. Dia tak sehat, sutir tak nak kecek dah kita. Cuba tengok kau, duk masuk hospital. Duk masuk rumah sakit tu, kan? Air garam dia coke air garam. Supos harai bun tiap raya. Ia menonai air garam. Patah ada jalan lah. Gi sorang gena leh. Sati-sati leh. Tak ada dah tu. Tunggu dah lah. Tunggu pun baca Yasin. Duh, tembak emang hari dah. Leh tak ada dah. Ah tu tak ada apa dah. Tapi nak siapa kau mati ni nak panggil toraman. Tidak toraman, sekso. Kalau mati selalu tak apa lagi. Jadi tak menyusahkan anak cucu kita. Nah, anak cucu kita tak susah sangat. Ni duk helet haid saja ni bertahun-tahun. Duk tika ama pak ama pruk. Dia buat apa tahun dah? Allah, banyak tahun dah wi. Ha. Masa tak dekat dah buruk dah belakang-belakang. Anak cucu masa puah lah. Haa, ni masalah. Haa, ni nak ayat hari ni. Sebab tu ramah dia ingat, setara nasuk dia pesan semua. Dia kena jaga tiga orang. Nak ayat hari tahun ni. Tiga butir juga, apa pun. Tiga orang. Mula-mula gapo kena jaga. Mula-mula orang pertama ahan. Makin ni. Pembuang-pembuang kata saat ni lah. Kita orang tua ni tak digalak dah untuk nak makan daging-daging lemuk-lemuk tali dah. Ikan tak apa makan. Ikan ratah tak apa, cicah sambal tu tengok sambal tak apa, ulat-ulat tak apa. Daging tak digalak dah. Semula kita makan sekeping dua gitu dah. Ni kita dok lah data musuh la ilaha illallah. Sudu tak ada letak pun kelak-kelak. Ah, tu tak ada apa dah la ilaha illallah. Oi, tambah. Nyanggo peling dah satu mano. Acak laju. Tukar sambal lek mano, sup lek mano. Hani kita hari ni noyak. Jangan turut hati kita, suruhlah. Hani noyak kita, ha tu dah jadi masalah. Jadi pihak setanah kesihatan ni dia suruh jaga masalah. Kena kum ahan. Kena jaga makan ni. Semua bomo kata sat ni. Jangan kita makan sekandak hati. Tengok orang Jepun lagu mana? Tiga rucak dia. Tawa. Kita panggil hebe, tawa hebe. Tak ada rucak. Oh, kita ni pun Allahu Akbar. Pakai cak-cak tu. Hodok letu-letu dah. Tambah pula. Kawan sedap. Kau ni kena asal sikit masa sikit lagi. La ilaha illallah. Tengok cabu. Yang mana kau yang tahu dulu. Cabu ni, rabuk dia tu, makan siapa mampu. Tidak. Lagi duduk di kedai dia, yakin mata. Bayar 400 tu. Bayar 400 sore, 300 sore.
Peduk dekat yakit perut, habis sudah, perut habis utuh, lepas tu daging pula, habis pula, buh pula. Dia kata bila nak keliling, tahu, lepas mati. Itu cabu, makan tak ada hari-hari makan. Tengok, pasnya makan sungguh Melayu kita. Orang Melayu dengan makan, oh, sebab beruk kat telur dah. Gagagagagagagag. Berahi. Bawa cabu tadi kecil, 300 nyu makan, orang lain tak boleh masuk dah. Tak sudah lagi dia, apa pinggir tak tahu lah. Ha, ni ngajak terbahaya kita. Semua tu racun, 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 racun. Kita kena sedar makan. Orang Jepun dia kum ahan dia. Tapi tubuh nipi, nipi dia kata orang Jepun lah, janganlah orang Jepun. Umur 90 lah, kagoh lagi. Gati sikah, sikah. Iwak mutuk kita ya. Iwak kereta, iwak mutuk. Dia jalan kaki. Ha, tengok Jepun, pandang. Dia, dia suruh kita mati dulu. Ah, tu Jepun macam ni. Hatu nak ayat makan ni, kena ingat boleh kita orang tua. Nah. Ha, tu. Oan yang kedua, apa nama? Ni amun nak tambah sikit lah ni. Setelah lagi amun nak ayat benda lain ni weh. Oan yang kedua ni, okam langkai. Kerti tak? Tubik peluh. Mudah-mudah bahasa kapung kata. Tubik peluh kata kau. Kita orang Nayu ni kau lah. Tidur reka sebab hudai rebuh dah. Semaya kau tak wajib dak dah. Tak ada roh lah semaya tu wajib. Ha ni nak ayat tak orang kita. Orang Nayu lah kita tengoknya. Cik boleh. Malah tak malah cik boleh. Cik boleh tu nak masuk syurga peri. Malah buat apa. Poso putus si semaya putus si. Putus syurga nak. Tu nak ayat tu. Cuma nak kaya lah malah kerja nak kaya. Ni perangai orang kita. Ha tu nak ayat. Sebab tu tak tubik belum. Ada tubik belum tak banyak orang lah. Supaya tak ayah kita satu saat ni pengusir. We kena ke cahaya panas katik. Dia tak kena cahaya matahari tak boleh. Semua tanimi dalam dunia. Orang kau gapa kena cahaya matahari. Tu hewah hikmat besar cahaya matahari ni. Cuba pun kayu kita letak tempat gelap. Tempat gelap tak kena matahari ke mana. Dia tak subuh. Anak deria kau anak dokong kau anak seto kau. Dia kena matahari. Apatah lagi orang kita manusia. Kena jemur lepas pagi pukul 7 tu. Nah, pukul 7, 7 setengah tu ke. Dia tak panas mana lagi. Hatu vitamin ni panggil. Ha, kesihatan. Ha, tu. Dalam mana tengok orang yang tak tubik belum. Duduk dalam ekor. Duduk dalam A, A, A. Sungguh kita tengok Allah dia dengar dalam A lah. Putih semua. Bila 40 tu. 40 batuk dah. Ubat sejabi dah gemik di anamai. Tu nak ayat kata. Datuk Nung lah. 7 bulan lebih dia menyakul. Tak ni lada pula dah. Cekak dia. Hani nak ayat tu. Ha, hani nak ayat kesihatan. Oan yang ketiga apa nama? Arum. Perasaan. Kuam rusuk. Kita kena jaga juga. Kena jaga juga arum ni. Perasaan kita panggil. Kita tak? Pak kita orang tua ni mudah menang. Kena jaga perasaan kita. Kita orang tua-tua ni tak kena gaduh dengan cucu. Gaduh dengan amat ibadat. Ambil esmaya, esmaya yo. Gaduh dengan wasabih, ngatik yo. Tu no ayat tu. Dia tu gaduh dengan cucu. Ni tua dah. Allah, dia juga ke cucu lagi. Pak bila nak esmaya sunat? Bila nak ngatik? Anak pun tak ada gamuk. Memek, halau kemek dia pula dah. Mek yang tua dah. Ha, cuba tengok. Mek tengok anak dia dua kereta dia. Allah, mek dia pening. Gambar ke rumah habis licin. Nak tinggal takut hilang cucu. Tengok cucu. Siapa tak ada gesejek. Anak pun ayat tu nak sedak dia. Tinggal cucu. Anak dia tu. Kau tu pun tinggal sorang, tinggal sorang. Kena tinggal ke berisak tu lah. Ha, bagi tu orang tua. Pas punah arum, punah arum. Dia jerkoh apa ni. Punah perasaan kita. Jadi mongoh kita. Mongoh. Koyak tak uti kawan anak cucu. Ha, kita ni kena tenih-tenih, bertenang-tenang, panggil bertenang-tenang dalam hidup. Apa? Kita fokuskan ibadat kita. Tercakap ibadat ya. Bunyi ada ada 10 minit lagi orang nak bed away. Ha, kada mutu buruk gitu. Kalau balaso masjid gerak jalan kaki boleh gitu. Ha tu ya. Anak cucu biar demo. Kerja buat we kat anak dah. Tak usah gaduh dah.
Hari nak ayat tu kita orang tua jaga perasaan. Ya orang tua dah bila tua ni ya mudah. Anak buat kita sikit mudah rasa dah mek kita. Allah mek kamu lah lalu lah nampak orang okay, itu sikit tak leh dah dia. Allah ha. Ya ya letih lama dah. Kita tak hormat sikit orang tua, kita teriak dah orang tua. Ha, ya suruh gapo kepada kita kan kita tak heran sikit, buat keras sikit. Ya teriak dah orang tua. Tetap pandai jaga perasaan ibu kita, ayah kita. Kerana dia didik kita lama dah. Dia duk pengok, duk mengasuh kita berapa, nak boleh besar kita ni berapa lama kita. Jatuh benda berapa kali kita. Wagi di anamai berapa kali sakit. Duk mengulik tengah malam berapa kali. Duk dukung, duk mengepau berapa kali. Cuba tengok nak besar anak sesore. Pas 4-5 ni beradik. Belum, 7-18 tahun nak yata orang tua ni. Sore-sore 7-18 tahun. 18 baru tu bikin mohok. Nak lagi mahal, nak cialai. Tak nak boleh pakai jasa, gapo lagi anak tu. Mek nak duit, cik nak duit, mek nak duit, cik nak duit, nak hari. Cuba tengok, orang tua tu. Makan 5 beradik, tak 5 kali, 18. Ni nak ayat tu, orang tua, beban ni orang tua. Pengorban ni orang tua terhadap anak. Sebab tu orang kita sebagai anak, orang muda, jangan biar anak kita tu kepada mek kita, kepada ibu kita. Biar dia ibadat ya. Kalau duit ada, beri ke mek-mek pergi umrah lah mek. Mek pergi buat haji mek, tak apalah kita 5 beradik ni mek. Nak beri 10,000 ni seorang mek. Mek pergi buat umrah mek ni. Ha, beri pergi jijak kaki sana, pergi duduk berzikir di masjid haram katik. Tak ada dah kita ni. Kita orang Islam tinggi sekali, suk di Mekah. Suk di Mekah kita, tak ada dah. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, higa ni lah kita, tak ada dah. Ini tempat saksung pahala kita. Tempat nak saksung pahala kita, nak himpungkan pahala kita, tiga butir masjid ni Nabi kata, Asyadur Rihal. Yang mana masjid tiga butir ni, tu hegana pahala. Kita buat ibadat situ hegana. Di masjid haram, beratus ribu tu hegana. Kita semayah satu rekaat di masjid haram, supaya kita semayah di masjid sebel 100,000 rekaat. Ha, apa? Kita nak pergi semayah mana? Tu lah ya. Kita sedekah sekok yang di Saudi, kita pergi di Mekah tu. Bila-bila nak pergi semayah, bila-bila nak pergi seria, cabut seria. Orang nak nyapu sapah. Orang meskin, cabut seria, kita bila-bila nak pergi main subuh. Supaya kita sedekah sini 100,000. Ha, tu dah ayat pahala. Mari ke Madinah tu kurang sikit. Kurang sikit, Nabi kata. Bila di Baitul Maqdis, kurang sikit. Tiga butir ni ya. Tiga buah tepat, tiga tepat ni, tiga butir masjid ni. Hak tu hegana, tu hegau. Pahala ibadat kita. Sabi orang nak pergi sangat. Hak tu orang ada gadan, apa nak pergi sana. Tu, tu dah. Tu nak ayat kata sana, sabi apa nak pergi. Tapi hak saya, Allah, tak pergi. Duit tiga bunyi, tak pergi. Gilah pocik, tu hegau tak akak. Dia bahagian tu hegau tak akak tu. Dia kata tu hegau kepau, tu kembali lagi tahu Saudi ni. Duk saya. Haa, ni nak ayat tu. Sabit kita tak ada dah. Akhir hidup kita, kita pergi sana lah. Hak rok lagi tu lah. Hak tak rok, tak ada waktu dah. Haa, tu lah. Haa, sebab tu hari ni, amur pun kocak. Kocak duk diri, kocak tu dah. Ya, kita ketua dah. Tak ada dah kita. Kita nak klik ketuhan dah. Kita nak klik ketuhan dah. Tak banyak hari dah orang nak kambuh kita dah. Orang nak jijak rusuk kita dah. Tu nak ayat tu kita tak ada dah. Cuk, bila kita suk nafas kali terakhir, hambuh nafas kali terakhir, habis lah kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tinggal nama saja tu tak ada dah. Ha, hari nak ayat tu tak ada dah kita. Ha, sebab itulah kita di hari ini, tiga ni kena jaga. Satu kena kum ahan. Yang kedua kena okam langkai. Kita orang tua, koda-koda tak apa, dah orang tua. Bukan suruh hunggal maraton supaya orang orang muda dah jalan-jalan eh masa belengah waktu tiap dah padah lah ha. Kalau rumah anak kita jauh sikit boleh jalan pergi buat sampai rumah anak kita oh Alhamdulillah ha tu nak oyak tu gitu ya. Lepas tu jaga perasaan kita, kita jangan duduk berjerit dengan anak cucu kita, jangan duduk jerekah dengan anak cucu kita, jangan kita duduk sibuk dengan anak cucu kita sampai kita tak ada nak beribadat kepada Allah. Kita bertenang-tenang untuk ibadat. Rumah kita, sejadah kita di situ dah. Rumah sebeh pun di situ dah. Buka, Allahu Akbar. Semayah. Nak pergi ke mana-mana, semayah sunat duha dulu pagi. Wilkak sunat duha tu, wilkak.
rekat, dua rekat dah bodoh. Kalau buat sampai 4, 6, 8, alhamdulillah molek lagi. Tu duha tu nak ayat kata. Ha tu. Lepas tu selawat ke Nabi. Lepas pagi nak pergi mana selawat dulu. Ha, boleh 100, sekurang 100. Sudah tak ada malah-malah-malah-malah-malah-malah. Allah dia 10 pagi 10 tak apa dah. Kalau nak wini Nabi tolong kita lah. Kalau kita masuk kedai bay, tak apa tak kena Nabi tolong tak. Dah rasa aku kedai bay dengan Tuhan. Tak apalah. Ha, kalau kita nak berhajat kepada Nabi, berhajat kepada pada Allah Ta'ala, kita selawat 100. 100 pagi. Bukan sepagi tak, sehari tu. Ambil lepas subuh sampai ke asar tu, we boleh 100. We boleh 100. Hipung-hipung, we boleh 100. Kerana Nabi kata, siapa dia selawat aku 100 kali, 100 hari sehari, Tuhan terima hajat kita 100 hajat. 100 hajat. Tapi 70 hajat di akhirat esok. Tuhan akan wih kita 70 hajat di akhirat esok. Kita nak gapo di akhirat esok. 30 tu hewi dah dunia learning dah. Tu nak ayat kata, selawat Nabi tak ada dah. Yang paling power sekali selawat Nabi. Tuhan bagi keteningnya, bagi rezeki, lacakkan rezeki dalam hidup kita. Gitu. Ha, ni nak ayat kita, orang warning nak ayat, ada dah. Orang muda pun dia makia juga. Tapi nak ayat kita di peringkat berumur dah ni, orang ada orang umur lama dah ni, kita lagu tu ya. Ha, tujuan apa ni? Tujuannya ibadat kita. Kerana Tuhan royak dah, aku buat mung ni, manusia dengan jin ni, di dunia ni, aku suruh ibadat. Tu royak Tuhan royak. Sebab tu kita nak fokuskan ibadat kita. Kena fokus ibadat kita. Kita kena teranak. Kena nen masalah ibadat. Royak tu. Orang tak kira. Orang muda ke, orang pertengahan umur ke, atau orang tua ke, siapa dia kuat ibadat tak ada kira. Orang karacekan ke, orang tak karacekan ke, orang kebun ke, orang ni bahagia dalam hidup dia. Nonyo ibadat. Karacekan tak apa. Dia ni kerja oboto. Dia ni jadi oboto, dia ni jadi acan. Dia ni jadi belak, dia jadi apa. Tapi ibadat kita jangan molek. Jaga molek. Orang ni akan hidup setengah sampai bila-bila. Akhir dia comel. Ha, tu nak ayat kata. Bukan orang tua saja dah. Hanya kita kecek tetap orang tua ni sekarang. Pada adatnya orang tua ni nak sapa kalah dah. Tidak, nak singgah kalah dah kita ni. Kita nak temukan kalah dah. Tidak. Kalau perahu kan dah kayu tu. Nak temukan kalah, nak singgah dah kita. Ha, orang muda kita nak jauh lagi dia kita tengok. Padahal orang muda pun temukan kalah juga. Ha, tu pada adat ni. Hati nak ayat tu mutlamat kita hidup dulu ya. Haa tu. Maka mari dengar apa nak cerita pada hari ni. Bulan ni kita tahu dah bulan Isra' dan Mi'raj. Bulan Rajab. Masih ada lagi dalam Rajab. Kita tak banyak hari pun. Maka Rajab-Rajab ni Isra' dan Mi'raj ni. Nak ayat kesimpulan dia mudah-mudah ke. Nak ayat semaya. Tak ada ayat muka lain. Buang yang besar-besar. Nuktah yang besar-besar. Cuk dendengnya ialah semaya. Kita reti kata dalam agama Islam Nabi Muhammad dia bawa ni. Utama sekali semaya mula-mula. Kena tengok buku semaya dulu. Ambo dalam keluarga ambo kena tengok semaya. Diri ambo, isteri ambo, anak-anak ambo. Tengok semaya. Demo pun dimakilah. Ibu-ibu semua ni. Bapak-bapak semua kena tengok buku semaya dalam rumah tangga. Kalau semaya tak jadi tenir dalam rumah tangga, tak tetap dalam rumah tangga kita, Allahu Akbar. Itu tanda-tanda kecelakaan kita hidup dunia. Tu nak ayat mudah-mudah. Seruk, san-san. Lagu tu. Semaya kena tengok mula-mula. Ha ni nak ayat tak ada muka lain tak. Buku semaya sahaja. Jangan we ada dalam rumah kita orang tak semaya. Ha tu nak ayat mudah-mudah. Pas kita kadang-kadang kita ni rajin. Kita dengan tok laki kita, kita dengan bini kita. Orang best ada kena slamming di sejik dekat Allah. Bini bergatung perut, wemu jangan derahlah, wemu jangan derahlah, jangan derahlah wemu. Ada. Oh, rajin. 10 minit orang nak bear tu pergi dah selami tu rajin lah. Tak pernah tinggal masjid. Tapi kadang-kadang anak di rumah tak semaya kali.
Dua tiga beradik tak semayah, tak semayah. Orang dia semayah mengarik dia main bola lagi. Dah sepak bola tak nampak dah. Aduh. Orang dia semayah mengarik ni dek bibi setak lagi. Pak nak siapa tu? Ha ni ni. Ni nak pesan ni. Nak pesan dalam hidup kita belum nak mati. Belum nak mati. Dah mati tak kena pesan dah. Ya cukup dah. Dalam kubur tak kena semaya, tak kena puasa, tak kena berzikir, tak kena bertobat, tak kena apa Tuhan tak terima belaka dah. Kalau menak learning dah menak kok. Ning masuk Tuhan tutup kita. Inilah waktu yang Allah Taala tutup kita suruh kita beribadat kepada dia. Kita kena sentiasa ingat kepada dia. Tak ada dah. Ha tu. Hadulah ayat buku semaya. Kadang-kadang anak semaya, natu tak semaya. Natu duduk sekali. Kita orang tua tak berani nak suruh natu. Ada juga. Ha tu. Kau pasal duduk rumah sekali dah. Natu pun ada rumah sekali. Dia pun ada anak dah. Cucu lah kitanya. Ya selerok tabok. Anak pun tak semaya. Natu tak semaya. Oh sekelaming ni. Oh jangan sejik semua. Tak agak juga. Tak agak. Agak. Hak semaya dua orang ni tak agak nak galah. Tak semaya. Kau tiga empat orang. Ha tu nak ayak. Kita nak bawa tu tak mampu. Tak kuasa. Apa panggil gelap lebih banyak daripada cerah lagi. Ibu bapa ni rajinlah semayah di masjid. Memang dia bawa nur cahaya. Dalam rumah dia tu cahaya. Tetapi anak tak semayah, menantu tak semayah, cucu tak semayah. Allah. Kegelapan yang ada dalam rumah kita tu lebih gelap lagi. Tak padai dengan pelita dua butir tak padai. Dengan lampu dua biji tak padai kita. Nak mencerahkan gelap tu. Kerana banyak gelap lagi. Hasadlah gitulah. Bila terpakat semayai belakang, dalam rumah kita cerah bersinar. Bersinar belakang. Bila cerah tu lah, apa ni nampak habis kebaikan. Tu hewi ketenengi, tu hewi kebahagiaan, tu hewi kejayaan. Segala-gala. Ni selalu dah. Kalau tak jaga semaya, tak ada jalan. Moci-moci. Weh, kita ni. Hani nak ayat kata? Ha tu. Maka nak semaya ni pun bukan kata semaya-semaya je dah. Kena mengaji juga semaya. You bukan mudah sebab mulut kata tak semaya. Semaya kena tahu rukun syarat dia lagu mana. Kena buat, weh, betul. Buat semaya, weh, lepas-lepas tak ada jalan. Tidak. Baca air kena wih betul. Perbuatan kena wih betul. Kita mazhab Syafi'i tu wajib tau maknina. Jangan buat sepengah hayat patut padi tu. Pukpak, 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 geng. Sudah, assalamualaikum, assalamualaikum. Lah, sudah dah wemu. Aku goreng telur tak ada balik lagi. Sudah dapat dekat. Weya tak, dapat dekat. Aku cakup style memang. Tak ada juga satu. Tidak. Kena ada tau maknina. Eh. Tertik, terning lah panggil. Orang tengok nampak sedap. Ya. Ha tu lah yang semaya. Lepas tu baca air pula. Kena pesak pula baca air kita ni. Khususnya kita orang tua kena belajar. Wisah. Belah tak boleh baca kerok air 30 juh pun tak apa. Baca air hak kita. Hak capi-capi dalam semaya. Ha ni cara nak proses kita. Kita nak menemui Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita nak jumpa dengan Tuhan. Kita boleh pergi dengan kita cemak. Kita nak jumpa orang-orang besar. Kita boleh pergi tak dengan tubuh badan kotor. Kotor kita. Cemar kita. Nah, tu nak ayat. Murid Tuhan lah. Muka Tuhan royak dah. Tak dunia ni. Suruh kita ni comel malam. Ha, tu nak ayat. Ha, ni keadaan kita hidup. Maka peristiwa Isra' dan Mi'raj ni berlaku kata Nabi kita ni. Ialah malam 27 bulan Rajab. Ha tu noyak. Neh. Malam 27 bulan Rajab ni berlaku Isra' Mi'raj. Apa Isra' Mi'raj? Isra' mana berjalan malam. Isra' mana berjalan malam. Jadi Tuhan suruh Jibril bawa Nabi kita dengan seekor borak bawa jalan malam. Bawa jalan malam. Bawa gimana jalan malam? Ambil di Mekah gi Baitul Maqdis. Sebab dalam Al-Quran kata subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Ha tu. Tuhan kata asra bi 'abdihi
Tuhan bawa jalan Nabi kita dengan seorang hamba dia nama Muhammad bin Abdullah. Patu minal masjidil haram. Bermula, mula, kita panggil mula, mula. Mula di Masjid Haram di Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, hadap ke Palestin, hadap perela ni. Itu lebih kurang tu, lebih kuranglah dalam 2000 kilo lah. Duk Mekah lagi ke Palestin lah ni tu lebih kurang. Ha tu. Ha gi ngan apa borok-borok. Seekor borok. Ha tu seekor borok warna putih. Tu nak ayat kata, hak gi ambil dalam syurga. Tuhan suruh Jibril gi ambil dalam syurga borok ni ni. Waktu tu Nabi Muhammad bukan gi jalan kaki, bukan gi dengan unta, bukan gi dengan kuda dak. Gi dengan seekor borok. Dalam hadis riwayat oleh Muslim, ataitu bil barak, Nabi kata dibawa datang kepada aku dengan seekor borok dabatun, seekor binatang. Dalam hadis riwayat oleh Imam Muslim. Ha tu. Nabi kata dia rocak sekali sub mata mana sejakoh dia muntaha tarfih sub mata mana sejakoh borok tu selopak dia tu sebuah kuda lah tubuh nak sebuah kuda ada sayap kuda tak ada sayap dah tengok dia dia ada sayap dua belah sayap dah hepek di tubuh dia bila locak syup dia buka sayap dia sayap dia bukan buat terbeh buat tahak angin payah tak buat tahak angin dia buat syup naik tegak dia tahak syup sejakoh dia syup atau mana bukan syo kuat 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 ha tu bukan tengok tu serati tu ha dia tak ha tu tu borok royak Nabi royak Nabi royak lah hadis hadis riwayat oleh Imam Muslim ha tu nak royak ha tu jadi kita reti bahasanya Nabi bermula sejik gi sejik cuba kita tengok molek ni ulama royak kita ni amat tak pandai. Dia baca oleh kitab-kitab ulama dia istimbak tu bik gambaran hak Nabi kita berjalan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Bermula dari Masjid Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Ulama kata sini kita boleh reti kata Nabi tu bik sejik masuk sejik. Apa ulama dia ambil pedah sini apa nama? Ulama kata kita orang Islam ni nak tengok orang tu molek tak molek. Orang ni kembali ke jalan, ke pangkal jalan ke. Orang ni dah bertobat ke gapo ke. Tengok di perbuatan dia. Apa perbuatan dia? Kalau orang ni tu masuk sejik, tubik sejik. Mana tak orang ni kita boleh harap kata orang ni bertobat dah. Tengok situ. Kita orang Islam nak ukur situ. Kata orang ni molek tak molek. Kalau turut mulut dia tadi. Kalau turut mulut dia okay? Misal kita tahulah saing kita ni duk rubuh ketung. Banyak tahun dah. Kita cembung dah temu taning. Demo pun tanyalah. Eh, kau nak tanya saing kau ada pergi mah demo dah. Genolah ni tu leh tu. Ha, kita tanya. Demo tu genolah leh saing kau tu. Kita leh dia tanya-tanya ni. Patu nampak aku mana lah ni? Pasal yang kita pun tak kita tanya tak. Tosik kita pun dah beradu dah. Beradu dah. Kita nak percaya tak? Bila kata beradu dah, betul. Kita kena tanya seorang lagi. Macam mana kata beradu dah? Eh, dia kata. Boleh percaya ke? Okay? Sambil aku tengok tak ada dari belakang rumah aku, pada rumah tu. Eh, ya Allah, rumah lain pula. Eh, tak? Kalau sekadar mulut, tu tak boleh percaya lagi. Tidak. Tu dia tak rebus situ. Dia lari-lari. Kau dadu naik. Kalau dia kata, no, eh, beradu dah tengok tu. Kan tu? Tahun lah ni nampak tu bibik. Wah, sebeh dah. Lagi kot sejik. Tu baru kata beradu sungguh. Ha, tu nak. Dia kena hape dengan sejik baru tak boleh percaya. Ha, tu ulama kata, manusia ni nak molek tak molek. Orang ni kena mau tubik sejik, masuk sejik. Kita boleh percaya lah kata dia tu orang molek dah.
Lagi tak masuk sejik, tubik sejik, tak boleh percaya jangan-jangan. Ukur dengan masjid. Hani tengok ulama kata. Tengok Nabi kita. Apa maksudnya? Oh lah, dia pergi sejik ni. Bukan pergi dua apa, pergi sejik ni. Pergi semayah lah. Pergi semayah, kelip. Pergi pula, kelip. Mana masuk sejik, tubik sejik, masuk tubik, tubik sejik. Tu baru kita boleh percaya kata orang ni sudah pun. Dia nak jadi orang molek, dah bertobat, dah tak sih, dah. Tu boleh percaya. Tapi ada juga pergi sejik pun. Kau tak boleh percaya pun ada. Hanya pukul sebelah. Dua tadi tu, pergi buat apa sejik begitu lalu kan? Orang lama lagi nak bag dah. Tak, dia pergi berok. Dah jamin sejik. Haa, tu tadi. Bawa komat ni pula. Haa, tu pergi berok aja. Ah, dia nak pergi mana air kolos sejik. Moyo mak pi mampu. Motor tak berjalan. Tidak ke jamai moyo penuh dah. Di berok sejik ah, tak ada tu. Ah, tu nak ya. Gismaye. Dalil mana tu? Noraya tu Nabi Israq Mikraj ni gimbik semaye. Diterima semaye di Tuhan. Malah tu Tuhan perintah semaye mula-mula. Rek-rek nak ciwit Muslim. Semai Nabi duduk di duduk di Mekah dulu. Nabi berdakwah 10 tahun kosong, tak ada apa. Rem Nabi kita dakwah, rem mula-mulanya umur Nabi kita CCP 40 tahun. Nabi bermula berdakwah, Nabi kita jadi rasulnya umur 40. Tuhan letak dia jadi rasul, turunnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tu tanda-tanda Tuhan letak Nabi kita tangkan, kata dia tu sudah letak Nabi Muhammad rasul dah. Maka lepas pada 40 tu, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 10 tahun ni Nabi berdakwah kosong. Apa berdakwah kosong? Dakwah saja tak ada ibadat apa. Tak ada pertibat. Gapo sekarang? Tidak. Sekodak ajak orang mengucap 25 syahadah. Nabi pergi kecek-kecek-kecek dakwah-dakwah. Dia dakwah. Dia ajak orang masuk Islam lah. Ugamu Islam molek. Nabi baca Quran. Orang pun suncai dengan Nabi tu. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Boleh sorang. Ha, tak lagi masuk rumah dia tu pula. Dia kecek pula. Kecek-kecek ada suncai. Ada sekelaming. Asyhadu an la. Caya ke Nabi kita. Nabi kata duduk dia-dia ni. Jangan duduk sedeng. Oh, jangan duduk sedeng. Nampak dia Abu Jahal. Abu Jahal murih lah. Dia susuk, susuk. Tiga tahun mula-mula ada ground. Susuk, Nabi susuk. Aku tak tahu. Bawa lepas tiga tahun tu, Tuhan kata, Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Hei Muhammad, mu tak susuk lah. Mu berteruh-teruh lah. Sedeng, sedeng, we tahu lah. Nabi kita pun, oh ya. Hei orang Arab. Hei orang musyrikin kah. Hei orang Quraisy. Masuklah Islam. Ku bawa Islam ni. Islam ni agama sebenar. Inna dina indallahil Islam. Agama hak tu hejam rak sungguh agama Islam saya. Tak usah sembah lah tak kong. Kadang tika tu orang semua tak kong nak kong. Keliling tu Mekah tu penuh dengan orang semua tak kong. Semua orang siap lah ni. Tu. Tu nak ajak di Mekah. 10 tahun. Tak ada semaya, tak ada puasa, tak ada sedekah, tak ada apa. Hodok zina, zina, hodok curi, curi, hodok minum arak, hodok tapak orang, tapak orang. Tak ada. Puasa pun tak, zakat pun tak. Tak, belakang-belakang tak ada kemas karu. 10 tahun. Bawa masuk PT Simit. Dalam dalam tahun raya ke-10 Nabi kita tu, berlakunya mati Khadijah. Bini Nabi mati. Bah Khadijah mati, kau tak ada Nabi bini sore tu yang mula-mulanya. Khadijah tu ya. Bah Khadijah mati dekat serabutlah Nabi. Moga Khadijah duk tolong Nabi kita berdakwah. Harta Khadijah habis. Sekaya-kaya Khadijah. Dalam Mekah tu habis harta wiko Nabi kita belaka. Ambillah Muhammad aku hebah kamu belaka harta aku. Muat caralah, buat dakwahlah. Tu Khadijah. Tengok Khadijah Nabi, bukan Khadijah sebel. Khadijah sebel, oh, baik. Nak 1,000, nak 2,000 je. Nak tupik dia, galak ik sungguh. Ha, tu nak ayat tu.
habis. Ni pengerben ni isteri, seorang isteri kesayangi Rasulullah, isteri sulung. Mula-mula Nabi kita bining, pada hari tua dah Nabi 40. Nabi bining tu 40 dah Khadijah. Nabi baru 25, baru duk ting-ting-ting-ting terik Nabi tu. Ah, Khadijah tu 40 dah. Pak tengok 40 dari mana? Beg-beg-beg-beg. Tak ada terik mana dah lah. Tak ada. Tu nikah. Tapi dia sayang sungguh. Khadijah tak ada dah. Nabi ingat sungguh. Nabi teriak. Nabi menangis di hari kematian Siti Khadijah. Allah teriak sungguh Nabi kita ingat Khadijah. Ingat sungguh Khadijah, jasa Khadijah noya tu. Ha, habis. Siapa Khadijah nak mati tahu tak? Pakai kain tapung, baju tapung. Habis duit Allahu Akbar. Tempat tanggut tu. Kita tak ada lagi sesak-sesak buat kain tapung ni. Ni tapung, baju tapung. Beratus lebih tapung. Bukan tiga. Bukan lima, beratus lebih tapung dia tu. Aduh. Dekat yang nak mati ya pesan ke Nabi kita. Ha ni tengok ni, nak Khadijah. Ya Rasulullah, aku ni tak rok dah ya Rasulullah. Maaflah kat aku ya Rasulullah. Apa aku salah denganmu selama aku jadi binimu ya Rasulullah? Apa yang aku layan, aku layanmu tak sepenuh aku jadi isterimu ni, aku minta maaflah ya Rasulullah. Aku tak rok aku nak mati dah ya Rasulullah. Harta aku habis dah, aku hadiah kamu aku dah ya Rasulullah. Tapi aku nak pesan kamu ya Rasulullah. Musabalah dalam dakwahmu ya Rasulullah. Walau orang cerca, walau orang maki, walau orang hamak, mesti sabar ya Rasulullah. Aku tak ada dah nak tengok kejayaanmu ya Rasulullah. Aku nak mati, aku tak rok dah, aku tak ada nak tengok dah. Tapi aku nak minta mu sabar ya Rasulullah. Insya-Allah orang Mekah akan masuk Islam habis ya Rasulullah. Mu ingat pesan ni ku ni ya Rasulullah. Mu sabar dalam dakwahmu ya Rasulullah. Walau bagaimana keadaan pun mu sabar ya Rasulullah. Nanti orang Mekah masuk Islam habis ya Rasulullah. Tu Nabi besar tu. Nabi itu Khadijah dah besar ke Nabi kita. Lepas tu dia minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf. Teriak, teriak. Nabi peluk. Khadijah teriak. Ha ni no ya. Bila Khadijah habis nafas dah, Nabi kita teriak. Air mata berak, berak, berak. Kat tangan Nabi kita doa. Ya Allah, itu aku. Aku nak kamu, ya Allah, tak ada dah Khadijah kesayangan aku. Isteri ku tak ada dah, ya Allah. Khadijah ku, ya Allah. Bagilah rahmat pada dia banyak-banyak, ya Allah. Nabi kita doa Khadijah. Khadijah suruh doa dia. Haa. Paya minta apa? Minta kain serban Nabi selah. Belum ada yang nak mati. Ya Rasulullah, aku nak minta kain serban kamu selah. Kain serban, hakmu mula-mula terima wahyu, ya Rasulullah. Aku tak ada kain nak baruk mayatku, ya Rasulullah. Tak ada kain kapal. Itu dua ayat. Sekaya-kaya Khadijah, tak ada kain nak buat kapal mayat mati. Habis sungguh. Ha ni noya, tak ada lah tempat kita ni. Ha tu noya. Tak ada. Sehingga Nabi kata nak Khadijah mu sabosek lah. Sat ni je Jibril mai royak. Tuhan nak kirim kain kapek daripada syurga. Ha, tengok. Ding orang nombor satu di akhirat esok, Nabi kata. Pak wanita yang paling tinggi sekali di akhirat esok, yang paling mulia sekali. Di antaranya Khadijah Nabi royak. Di akhirat esok orang tino hak molek. Nabi royak. Yang kedua siapa dia? Maryam, maknya Nabi Isa. Yang ketiga siapa dia? Asiyah, isteri Fir'aun. Yang keempatnya Siti Fatimah, anak bosu Nabi kita. Ini di antara wanita yang paling tinggi di akhirat esok. Ini ada. Ini ada. Sebab tu kita dah hari ni, kita orang puan, orang wanita ni, kita nak tiru ni. Kebaikan kita. Artaklah sanyu tinggi di akhirat esok. Haa, ni. Dah. Ini nak ayat kata, Rasulullah. 10 tahun dia, dia berdakwah tak ada kawan. Bilalah isteri mati? Bila isteri mati no ayat tu. Nabi kita segabuk habis segabuk. Dalam ha isteri mati, tak ada siapa 40 hari lagi, pak nakal mati pula. Pak nakal Nabi. Abu Talib hak pera Nabi. Orang pera Nabi, pak saudara dia, pak nakal dia. Kira-kira mati pula. Ya dua orang ni tempat Nabi duk gatung ni. Khadijah, Nabi kita duk tupai di segi harta benda. Harta benda untuk nak sebarkan dakwah Nabi, nak lacarkan Nabi, apa ni dakwah Nabi kita di Mekah.
Guna harta Khadijah habis. Di segi kedebe. Dia jaga Nabi kita, Abu Jahal tak berani nak menyakiti Nabi kita kerana ada pak nakir dia dah, iaitu Abu Talib. Ayuh Sayyidina Ali sendiri. Pak nakir dia. Hak ni dia jaga ni. Orang tak berani nak tapar, orang tak berani nak buat huduh pada Nabi kita pasal ada Abu Talib. Tiba-tiba dua ni mati dekat-dekat. Baik tak? Mati dekat-dekat. Khadijah mati, tak ada siapa 40 hari Abu Talib mati pula. Habis lah. Oh, bila tak ada dua orang ni enggak. Ha, tu. Apa panggil musuh-musuh Islam bangun selalu. Musuh-musuh Islam jenguk, tengoklah. Ha, Muhammad temunglah training. Kaya dua, itu lagi nak tengoklah aku nak tak teruk kali. Ha, tu. Nenoklah Abu Jahal, set-set dia lah. Geng-geng dia, kanak-kanak dia tu. Kada lama dah duk sobat. Tak berani kan Abu Talib dah. Ni mati dah. Ha, jadi dua serabut ning lah. Allah Ta'ala akadkan Nabi kita naik. Pada kita. Sebab dua kara besar ni berlaku kata Nabi kita. Maka Allah Ta'ala akadkan Nabi kita. Subhanallazi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. Maha suci Allah. Tuhan yang memperjalankan dengan seorang hamba dia Muhammad bin Abdullah minal masjidil haram. Mulanya Isra' Mi'raj ni ialah daripada Masjid Haram ilal masjidil aqsa, hadap gi menuju ke Masjidil Aqsa. Aqsa mana tu? Allazi barakna haula, Masjid Aqsa di Palestin. Barakna haulah, yang mana Tuhan bui keberkatan di sekelilingnya. Tu. Sebab tu tanah Baitul Maqdis ni Tuhan bui berkat. Tuhan kata dalam Quran dah. Barakna haulah. Haulah mana? Wa'lam tu. Keliling tu tu. Ha, tu. Lepas tu Tuhan akak buat apa Nabi kita naik tu? Linuriyahu min ayatina. Tuhan kata. Linuriyahu min ayatina. Tuhai akak Nabi kita naik ke angkasa, naik ke langit, naik ke syurga. Kita tengok nak kau sampai ke arah. Pasal apa tu? Linuriyahu min ayatina. Kerana Nabi Muhammad tengok tanda-tanda kekuasaan aku. Tuhai kata. Aku akak Nabi Muhammad naik tu, Nabi Nabi Muhammad naik tengok jasa-jasa aku buat di atas. Hutan dunia Nabi tengok dah. Tengok bukit, tengok padang pasir Nabi kita. Tengok sungai, tengok langit semua tu. Tapi oleh atas Nabi tak tengok lagi. Macam kita tak tengok lagi atas. Langit lagu mana tahu. Nabi kita jejak kaki je langit. Langit pertama, langit kedua, langit tiga, sampai langit tujuh. Nabi kita cak bida. Nabi royak sosok. Langit pertama tu hewan dengan kapur. Tu. Tu noyak. Tu yang buat dengan kapur langit kedua. Nabi royak habis. Kerana Nabi kita. Kita tak lagi. Kita boleh royak tu. Pasir, rupuk, hutan. Boleh royak gitu ya kita. Ni tak. Nabi ni. Tu yang akak ni. Linuriyahu min ayatina. Tu yang kata supaya kami nak wi Muhammad tengok. Ayatina akan tanda-tanda kekuasaan kami. Haa. Tu yang nak wi tengok. Kata ni lah kekuasaan kami. Ni Tuhan maha kuasa, kuasa kau naik langit pula tu. Nabi pun naik tengok, oh langit wilu. Oh, nah luahlah langit. Ha, pun kayu tak ada sorah bu. Ada para-para malaikat je. Jumpa dengan Nabi ada di cokoh hitam tu. Tu langit pertama. Winjan dia, roh dia. Nabi gila dekat, Nabi bisa lihat assalamualaikum. Ibu, lalu tengok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia berdoa ke Nabi kita. Nabi ada. Dia paling lelik kanis senyum. Nabi duk berhati tengok. Dia paling lelik apa? Lelik kiri tu. Masa teriak dia. Air mata tik tak tak. Nabi tanya ya Jibril geno dia tu. Siapa dia Jibril hitam son? Jibril kata tulah tok nenekmu tu. Nabi ada tu. Oh, ning Nabi adanya. Ha. Gua Nabi tak ada. Nabi tak ada belako semua tu. Tak ada hak Nabi dah seorang hebat Nabi-Nabi Rasul-Rasul. Nabi tak kenal hanya sebut dalam Quran.
Sebutlah Quran yang Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Nabi tak pernah cemunga tu eh. Sebab kita dah tak pernah cemunga tu eh. Ha ya. Kita langit tengok winjang. Oh. Hageno dia teriak dengan dia paling kok kanan dia suka. Dia senyum paling kok kanan. Paling kok kiri dia teriak menangis. Dia beri kata dia tengok anak cucu dia. Dia paling lek kanan Tuhan winapok anak cucu dia masuk syurga. Ni baca buat kita ni lah. Ni dia paling tengok oh, suka tengok orang sebel. Kira. Ha tu. Hatun ya. Dia suka tengok Isabella anak cucu hok rajin buat amal ibadat lu syurga laka dia tu. Muka mari dia berlaku sebab kita eh. Nah, cucu kita lama. Paling tengok ni senyum kena duduk pondok. Ani sekolah tahwi, ani ingat 3 juz dah, ni baru 15, ni habis lama dah ni. Anak cucu aku suka, cewa eh. Dia suka. Buat paling lik kiri tengok, masih. Kena maktum. Anak cucu dia tengok, maktum. Kau tu baru tu bigger kau 3 hari marai. Kau tu katak demo bagi dulu 14 daru. Senyum masih, muka masih. Kena anak cucu dia tengok, kau jahat. Sebab tu dah. Dia paling kok kiri, tadi tu dia menangis. Dia sedih tengok anak cucu dia juga mati dapat masuk neraka. Hari ni ayat Nabi Adam alaihi salam. Tu di malam Isra' dan Mi'raj Nabi kita. Tu yang gambarkan di langit yang pertama. Hari ni ayat. Bila mati dua orang ni, berlakunya Isra' dan Mi'raj. Berlaku buat apa tu? Tu yang akak Nabi kita ni, tak siwi Nabi kita berasa lemah. Faham tak? Tak siwi lemah. Cuba kita lah, dah habis tempat kita duduk gantung eh. Lagu mana kita? Dulu kita sedak lah kapun sebel ni kerana ada dua orang kita duduk megah. Loh, dia mati balik lah. Haa, tu tak ada apa lah. Haa, kukain kita mari selalu lah. Haa, dia tak? Tu dah Tuhan akak tu nak tambah semangat pula. Supaya Nabi kita turun situ, lacar lagi perjuangan muhe Muhammad. Menyangin beradu dakwah Muhammad. Walau isteri kesayanganmu mati. Walau isteri kesayanganmu meninggal dunia. Walau paman kamu, walau pok nakal kamu, walau pok saudara kamu tu meninggal dunia, tak ada dah kedua-dua tempat mu nak pergi Muhammad. Mu jangan heran Muhammad, aku Allah tak mati sampai bila-bila. Teruskan dakwahmu ya Muhammad. Ha, gitu tak? Ha, tak gitu dah. Sebab tu Tuhan akak dan Muhammad kita tengok jasa. Oh Tuhan ni kuasa sungguh. Ulu nyawa langit tak ada gamuk. Ha. Ku amat ke Amerika ada buat langit. Nah, kita ke Amerika dah buat. Amerika. Kalau Amerika buat lemah, karak lamu dalam langit. Ni putih tak kepala kita mati yak guru dah. Tak ada cias pun dah hebok. Kukuh. Tu ayo yak dah wala langit kukuh. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Tu ayo kata kami binakan, kami buatkan fawqakum di atas kepala kamu tu. Tuhan buat di atas kita tadi tu sab'an shidada, 7 petala langit yang kukuh-kukuh. Tu shidada mana kukuh-kukuh. Tu langit tu kata kukuh lu dah. Malah larilah kita. Ha tu. Ni royak tu langit kau Tuhan buat ni shidada. Tak ada siapa dia. Tak apa, tak ada siapa dia selain daripada Nabi Muhammad yang tahu sungguh, yang jinjak sungguh. Nak utiasah mana Amerika mana bau saja ya. Hani nak ayat. Tapi Nabi Muhammad Allah tu hai. Kira nak hai awakak ni kain selah baju selah. Amerika nak hai boleh pakar ni kok. Sebab orang kembung dah. Hai deh. Tengok dah Amerika dan hai boleh hai awakak deh. Dengan ceruak dia deh. Tak gitu. Kedik 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 kedik. Ha tu naik awakak. Nabi Muhammad naik baju selah kain selah ya. Tak ada kena oksigen dah. Amerika galah. Galah oksigen dah belakang. Ha, Nabi kita tak ada, tak ada. Tak ada oksigen dah. Syup, naik berat. Hani no yang kata Nabi kita ni tak ada dah. Tu hanya jepuk je. Ada. Maka dengan sebab berlaku dua perkara ni lah. Tu hai akak Nabi kita. Tu hai akak Nabi kita. Ha, tu hai akak Nabi kita. Di malam tu tu. Ha, untuk nak apa? Untuk nak menguatkan kukuh lagi Nabi kita. Untuk nak teruskan perjuangan dia iaitu dakwah dia. Habis tu Nabi turun mari, Nabi dakwah pula. Dakwah Mekah dia berapa tahun? Turun daripada Isra' Mi'raj baru mula semayat. Waktu turun tu waktu semayat lalu dah.
Allah mujulah. Nak royak kata hukum semayak ni rek-rek orang Islam. Tak ada gapo sekarang lagi masa tu kosong semayak hok mula-mula. Bila tu Nabi turun Isra Mikraj mula semayak lah. Nabi ajar, ajar dah sobat. Semayak, 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 semayak. Semayak, semayak karo ya. Oh kalau kita ada kau tu deh, oh sedap. Puasa dak. Haji dak. Ada gapo sekarang? Semayak kolek-kolek semayak banyak. Berapa tahun duduk semayang Mekah? 3 tahun. 3 tahun duduk semayang Mekah saja. Semayang saja-saja tak ada lain dah. Puasa dak, haji dak, zakah dak, zakat dak, dak belaka-belaka. Tidak, hendak minum arak, minum arak, kok 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 minum arak. Semayang dah bila minum arak tu. Tu dah ya. Semayang tapi minum arak. Muta Allah la rahim alhamdulillah ya rabbil alamin. Timun tu ini tu imam mabuk. Muka tak ada lagi arak. Arak ni ayat kedia-kedia. Bo berlaku semayat tak betul tu lah baru turun ayat arak. Tak ada dah. Hadun ya. Bukan mula-mula dah. Tuan duduk semayah, duduk kosong, minum arak. Buat akhir-akhir ni dia berlaku ke sobat, semayah tak betul kerana tu imam mabuk. Tu imam mabuk. Tidak ada apa lagi. Dia boleh duduk lagi lah, minum arak minum ni ke apa. Buat tu imam mabuk tu, kegegeh, bish. Kau makmum ada tak mabuk ke? Baca kuliah. Tu imam baca kuliah. Kata la a'budu ma ta'budun. Aku tak sembah hok mung duk sembah. Yo tak baca gitu dak. Yo baca aku sembah hok mung duk sembah. Ah gitu. Gege makmu tak mabuk tu. Sudah semaya gi royak ke Nabi kita. Ya Rasulullah. Sobat semaya saat ni tak betul baca kerana dia mabuk. Tak lama Jibril mari nyok-nyok baca ayat Allah. Haram. Ambil hari tu sampai hari ni arak haram. Allah tu haram ambil di hidup hari ni. Ha tu nak ayat tu. Tu imi baca bro, muka mabuk. Ha tu nak ayat. Asal silah nak boleh ke haram agak tu. Nak boleh haram agak tu. Tu imi mabuk. Haram sampai ke hari ni dah. Ha tu nak ayat. Mula-mula semaya. Semaya mula-mula tu di Mekah 3 tahun. Turun Isra Mikraj tahun yang ke-10 berlaku Isra Mikraj. Pitisip. Mari sim 8, sim song, sim sang. 3 tahun lagi ni duduk semayah saja di Mekah. Duduk berdakwah lagi. Duduk berdakwah, duduk gapo saja duduk semayah dah, semayah saja ya. Bo PT sim sang. Tahun yang ke-13 kenabian Rasulullah, kenabian Muhammad, kerasulan Nabi Muhammad 13 tahun di Mekah. Lalu tu Nabi kita tak boleh duduk dah. Karena Abu Jahal musyarak di perleman besar dia Darul Duah. Keputusan Abu Jahal kata Muhammad kita kena sembelih, kita kena bunuh. Itulah berlakunya hijrah Nabi kita pergi ke Madinah. Pergi di Madinah, siapa Madinah? Duduk semayah sekarang, puasa tak lagi. Tu mula-mula siapa? Tahun yang pertama semayah juga. Bo tahun yang kedua tu siapa di bulan Syakban turun ayat puasa. Baru dua bang. Jadi tikah puasa dengan semayah ni lebih kurang 4 tahun lebih ataupun 5 tahun lebih kurang. Duk semayah dulu pada puasa. Semayah dulu dalam 3-4 tahun lebih, dekat-dekat dengan 5 tahun baru puasa ikut yang kedua. Ni nak ayat UPH kata tu mana pada mula-mula Nabi kita berdakwah di Mekah. Bukan ada sebab kita learning. Learning kena semayah, kena puasa, kena tu, kena ni, kena habis dah kita. Karena agama sempurna dah hari ni. Tu dimula-mula Nabi kita bawa agama di Mekah lagu tu. Bukan mari turun gedegung ada belaka dak. Semayah saja. Semayah hok mula-mula sekali belum pada ada gapo-gapo. Nak ada puasa tu ialah dalam 4 tahun lebih kurang 5 tahun. Bo bulan Syakban tahun yang kelima. Tahun yang kedua Nabi kita pergi Madinah. Duk di Mekah 3 tahun ya semayah. 3 tahun ya semayah. Tak boleh duduk di Mekah, pergi duduk Madinah. Pergi Madinah, siapa Madinah tahun pertama, semayah lagi. Tak ada tambah lagi. Bawa masuk tahun yang kedua Nabi duduk di Madinah, baru turun ayat puasa.
baru turun ayat puasa. Jibril baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Hang siapa akhir puasa? Ayat puasa lah kot. Baru tu saya kata, hei orang-orang yang beriman, difardukan, dipuajikan di atas kamu itu puasa. Sebagaimana aku puajik juga, aku fardu juga orang-orang yang sebelum padamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa kepada aku. Baru tu tu. Bawa mula Syabat tu ayat tu. Bawa akhir Syabat masuk Ramadan. Puasa lalu dah. Tu mula-mula puasa. Jadi tikah semayang dengan puasa ni lebih kurang 4 tahun lebih ataupun 5 tahun. Baru masuk puasa. Haji tak lagi. Sedekah bawah tak lagi zakat. Zakat lepas ada puasa tu. Zakat lepas ada puasa tu baru tu. Bagi sako tak lagi. Ayat sako tak ada lagi. Orang mati tak bagi sako lagi. Tak bagi sako sebut Islam lah. Bagi gitu-gitu. Bagi muluk-muluk itulah. Kau ni wika anak tu. Tu wika anak tu. Tu wika anak tu. Gitu ya. Tak ada lagi. Kedia-kedia ni baru tu ayat sako. Walizakari mislu hadzil umsayai. Bagi anak jatah tu dua biar anak tinuk. Baru tu ayat tu. Hari ayat sikit sekali, sikit sekali, sikit sekali. Berapa lama tu? Makan masanya Nabi dia bawa semua tu 23 tahun. 23 tahun nak ayat tu agama Nabi bawa. Tu. Sebab tu Nabi kita bawa agama 23 tahun. Sesudah Nabi kita siap lakon dah, Nabi pun matilah. Quran pun habis dah, turun habis dah. Quran turun atas Nabi kita 23 tahun. Tu. Ha, 23 tahun. Jadi mana tu? Nabi mula dia, ayuk dia sisipi. 40, 50, 60, 3 tahun. Nabi umur 63 mati. Tu nak ayat tu, ni nak ayat dalam agama kita, ni bawa agama. Jadi nak ayat kata, Isra' dan Mi'raj ni, nak ayat kita kata, semaya. Tak ada orang lain. Nak tengok orang molek, tak molek, tengok di kelakuan dia, tikah laku dia. Mana? Kalau orang ni masuk sejik, tubik sejik, masuk sejik, tubik sejik, celah orang ni sudah pun balik dah. Orang nak kebaik dah. Selama mana tak masuk sejik, tak boleh caya lagi. Kita nak caya kata orang tu baik tak baik, tengok di sejik. Ha, tu. Tuan kata dak dah, tapi dia pakai seluar jing cari kepala lutut lagi, jangan caya. Tidak. Jangan caya. Tengok mana? Tengok di sejik. Nampak dia di sejik dah, weh lah ni. Oh, nampak dak dah, dia berkata, dulu dia sungguh, dulu ni kah, ada kau hajai dulu. Berhilah karaoke dia kah. Misalnya. Lah dia macam mana? Dak dah, dak dah. Tengok mulut dak pun. Jangan teruk mulut dia kata. Tengok di pertikam dia. Tengok di tikah laku dia, perbuatan dia. Kalau dia ada sejik, tubik sejik, masuk sejik tu saya, cek orang ni dah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Orang ni nak kebaikan dah. Ni Isra' dan Mi'raj. Apatah lagi gambar-gambar yang Nabi tengok dalam perjalanan dia. Apatah lagi gambar-gambar yang Tuhan tunjuk dalam neraka yang Nabi tengok malam tu. Nabi Zairah habis. Jibra'i wagi Nabi tengok lain raka. Sudah lain raka, kita tengok lain syurga. Tu nak ayat tu. Wagi habis. Nabi kita pergi habis. Kita tengok lain syurga lah. Orang sesok sahaja lain syurga. Orang kaya ada jari-jari. Ini jari. Itu sahaja. Itu sahaja. Itu sahaja. Itu ya. Orang sesok juga. Orang sesok masuk syurga banyak sekali. Pakai kita tak say sesok, dah ada kaya. Kau sebut tak sesak pun tak sih, tak sih, tak kaya. Dia kaya jadi kot lain, buat cik, oh, nak ayat tu. Caya umur lah. Ni pun mujur tu, hewat sesak, dia tak mahu marik ni. Kalau kaya tak ada ni, duduk pun. Kau tepi patah tu. Mana dah? Phuket. Ah, nak ayat tu, kau ni. Tak ada main dah, dia kata hari ni ada motor awak ke tak? Kau tak ada, tak ada. Eh, dia kaya. Kereta pakai BMW, pakai Mercedes Benz. Kita muncul jalan kaki. Hani ni ayat Nabi royak. Nabi kita tengok, itolak tu finar. Nabi kata aku pergi tengok tengok dalam neraka. Aku pergi tengok tengok.
tu itulah tu finar. Aku pergi tengok-tengok. Jadi Nabi tak ada tengok habis ditidaklah. Nabi kita tengok-tengok itu mengorekah nak jalan nak usah roh belakon. Fara'aitu aktsara min ahliha. Aku nampak kebanyakan ahli neraka tu. An-nisa, orang tino lah yang paling banyak sekali masuk neraka. Ayyalah. Ha. Ha ni. Ni orang Nabi royak ni, amo royak orang Nabi royak ya. Bukan amo dak hina kat orang puan dak. Sebab tu kita kau ibu hari ni baiklah diri kita. Comelah diri kita hari ni royak. Bertobatlah dengan Allah Taala. Benda tak molek tahu-tahu kabilah. Perangai-perangai tak molek. Kita ni ada perangai tak molek. Dolek kapung dolek gapo Allah tak leh lah dengan dia tak tepu sikit juga Allah. Ha dak tak sikit cerai Allah. Lebih ada murah lagi. Ha tahu-tahu kita kena baik dengan orang senyum baik. Senyum baik. Oh ya, tak ada dah kita. Tak ada masa dah. Hari ni ada gapo kamu kita sedekah-sedekah orang susah. Kita orang ada. Ada pisang, ambil weh nak ke pisang ha. Oh, ambo pada pak putih ya dengan wei dia. Tu pun tak habis dah ambil demo lah standar tu. Bagi Allah tu. Tu ambil dah hanya muda tu dapat tu. Hak wonging tu tu. Akitlah. Jangan makan sore dah bagi-bagi kat tu atik. Ha hujiwa lagu tu. Ada gapo masuk-masuk bagi masjid atik. Masuk di rumah. Tak nak titik imej suruh. Hari Jumaat wak gua kata habis sepuyuk besar sampai di telinga tu. Hak kata. Usun ni wagi. Motor lu gen waknya ni. Makan apa orang dia? Eh, kita dengar wei dia. Lu gen sak kawah dah. Tu wagi sejik, wagi sejik. Tak kena orang tu royak. Tak kena tu imej pakak. Hati murah hati kita banyak mana buat kacau. Mana si Aisyah? Alah, cupok tu boleh. Beras cupok boleh nyok anu. Ha tu nak buat sedak. Hari Jumaat kita si tegak botak pinggan dengan sudu siap gak layan diri. Aku sudah makan sudah hari Jumaat, biar nak akan makanlah puak. Puak puak. Alhamdulillah klik belako klik belako. Nonton siapa dia ni? Lah hak mati jah mun tu lah. Ni nak ayat tu palo. Ni ngerti sorak 4 kali baloh le sorak buat buat kaca. Tak ada anulung dak. Nak beli kaca sekilo seorang ni balah 4 kali. Ya tu tak nak tegur lagi gitu. Orang kata kaca, kaca ni buku kaca hijau ni dak. Nak kaca tu kaca. Ah nak balah buku kaca baru tak ada buat lagi. Ah ha ni mudah kita mudah hari tu mudah. Buatlah pahala hari ni seluas-luasnya. Sekarang kena buat buat kebaikan. Tak ada dah. Haning nak ayat tu ajaran kita orang Islam ni nak Isra' dan Mi'raj. Memberi arti besar sekali. Nabi kata pula, "Ittala'tu fil jannati." Aku pergi jenguk tengok le syurga. Lain neraka aku pergi tengok dah orang tino orang ramai sekali. Tu Nabi tengok, Nabi teriak. Nabi menangis bila dia tengok gambaran yang Allah Taala gambarkan di dalam neraka. Gambaran yang Allah Taala gambar kepada Nabi kita dalam neraka, Nabi kita menangis kasihan belah Nabi kita. Tajuk Jibril, sebab apa Jibril? Nabi tengok orang tino duk tergantung ada puluh-puluh. Tu nak ayat kata. Duk tergantung, orang tino duk tergantung. Hak duk bakar biasa tak ada kecek dah, duk bakar basun. Lu Allah, berjuta-juta. Tu nak ayat hak duk bakar. Hak duk gantung tu Nabi tengok lu sianya. Hak duk gantung kepala naik atas, kepala duk bawah, hak ikat dengan kaki, hak duk solok. Apa ni besi-besi panah naik ke bumbu tahi tubik ke mulut. Ambil air panah bubuh dalam mulut tu habis dengan perut-perut. Tu nak ayat macam-macam. 9, 10. Nak ayat atau gambar tu saya tunjuk. Malah tu Nabi. Nabi tak tubik lah Jibril ikut tak tadi. Kesia tengok. Geno retino ni ya Rasulullah. Ya Jibril geno retino ni. Geno retino tu. Salah gapo Jibril tu. Geno Jibril salah gapo dia ni. Nabi kita teriak. Tengok dahsyatnya umat dia. Umat dia siapa dia? Ni buat kita ni lah. Bukan orang lain, bukan orang kafir. Bukan kafir orang Islam kita juga. Umat Nabi Muhammad, hak Nabi tunjuk ke Nabi kita. Tu noyak, tu macam-macam noyak. Ha, kesalahan noyak banyak. Nabi kata itlaqtu fil jannati. Aku pergi jenguk tengok dalam syurga, faraaitu aksara min ahliha. Aku tengok kebanyakan ahli syurga al-fuqara. Aku tengok kebanyakan orang dalam syurga orang sesak. Nabi kata orang sesak lah banyak sekali. Sebab tu Tuhan bagi meskin kita sesak ni, bobok yang kita ni. Bukan rasa orang kaya kita ni. Wa amawi banyak.
Dia kaya tak kena buat amal dah, tak ada dah. Orang kaya ada tak? Dia cokoh, dia ngaji dia tak? Orang kaya ada tak? Dia baca doa tu, doa ni ada tak? Jangan nak ada, jangan nak ada. Sebab tu dia tu hari kaya, kita kena sedar. Jangan tinggal mengaji agama. Jangan tinggal buat kebaikan. Barulah orang kaya tu masuk syurga. Tapi dia kaya balik tak? Tak. Mari kerah hati, mari tengok. Ha, mari masa nak kedebek. Mari nak tunjuk ego ke orang. Macam-macam. Ha, sebab tu saya bagi ke kekayaan kita, kita kena ingat balik. Itu adalah ujian Allah Ta'ala. Ha, Nabi tengok orang susah belakang duduk dalam neraka. Ada dalam syurga. Orang susah dalam syurga, lu ramah lah. Orang kaya pun ada tapi tak banyak orang. Ha tu. Tak banyak orang, orang kaya duduk dalam syurga. Nabi kata, al-fukara, iaitu orang pakai-pakai, orang sesak belakang. Ha ni ingat molek. Sebab tu orang sesak ni ingat Tuhan banyak. Dia kaya, kau ada kok kerabi ni lah. Tak ingat dah, nak cari sejik yang ada. Ah, tu nak ayat tu. Dia kaya nak ayat tu lah gitu. Sebab tu minta jauh lah kita. Kalau Tuhan we kaya pun tak apa, we support dengan agama. Kaya pun tak apa, we pahal agama. Bahasa nak bantu orang-orang miskin. Bahasa nak buat kebaik-kebaikan. Ha tu baru betul. Ha tu kita nak kaya lagu tu tak apa. Ha kerana Tuhan royak dah. Dah Nabi royak dah pada kita tu malam Isra Mikraj. Apatah lagi Nabi tengok dalam perjalanan ni dia. Masuk bawa kejar mula-mula Nabi tengok apa? Nabi tengok kepulai yang pertamanya jin Afrik. Nak nesekat Nabi kita. So Nabi kita beradu. Ya Muhammad, beradu sekejap Muhammad. Beradu sebentar Muhammad. Aku ada nak soal, nak tanya-tanya mu. Ada hal dengan mu Muhammad. Jibril kata jangan beradu Muhammad. Jangan beradu Muhammad. Terus perjalanan ni. Syup. Syup. Haa. Nabi tanya siapa dia tu. Bawa jambang, bawa api belakang tu. Bawa api seputar seorang. Yang lom. Oh Nabi. Bawa Nabi siapa tempat dia. Ya hampak. Muhammad beradu Muhammad. Beradu Muhammad. Jibril kata jangan beradu Muhammad. Jangan beradu. Kalau beradu matilah Muhammad. Nabi kata siapa dia Jibril tu, ramah tu, bawa api tu. Jibril kata itulah kepulai jin Afrik. Kepulai jin Afrik. Kalau beradu Muhammad, dia akan godoh memati situ. Cuk dah, tak kena bawa dah. Itulah Jibril nak ayat kepada Nabi Muhammad. Itu perjalanan Nabi Muhammad. Situ ulama kata apa? Ulama istimbah daripada gambaran pertama yang ulama kata kata. Ini dah tanda-tanda supaya kita dapat mikir kata tiap kali yang kita nak buat benda molek mesti kena ada halangi. Perak. Kalau kita nak buat gapo molek dalam kampung kita ke, dalam kawasan kita ke, kena adalah orang cumti kita. Kena adalah orang kecek kita. Kena ada orang tak percaya dengan kita. Ni Nabi royak tu. Ni sudah pun jadi lumrah. Ha, sudah menjadi lumrah. Sudah menjadi fitrah. Dan sekarang gapo hak kita nak buat benda molek kena ada orang tak percaya. Tidak. Cuba kita perhati tengoklah kampung kita nak. Eh hari ni Tok Imel kata kita pertenas sejik weh. Ada tu orang yang tak kenal Tok Imel ni. Tok Imel nak gamu. Kata mik hari lain hingga sikit. Tok Imel ni itu itu. Nak ke sang nak gua. Eh nak ke sub sekati je dia. Eh tidak. Ya baca tak boleh. Kena ada orang nak tu. Hani nyuruh kata, hani. Orang panggil tak doi tamacha. Tidak. Adalah dan kita nak buat benda molek, ada orang tak percaya dengan kita. Ning Nabi kita malam tu nak gemik semaya. Isra' dan Mikraj tadi tu naik borok tu nak gemik semaya. Tapi dalam perjalanan ni sekak di jing Afrik mula-mula lagi. Mula-mula tubik sekak di jing Afrik dah. Haning dalil tengok ulama dia istimbak tubik. Banyaklah ganjaran apa ni? Gambaran-gambaran yang Allah Taala tunjuk Nabi kita. Semua lebih kurang dalam 18 gambaran dalam kitab dalam apa panggil apa Kutayibat hak mufti Kelantan dia kata dalam 18 gambaran semua. Ha ni nak ayat apa ni memberi arti besar kepada kita. Ha itulah ibu-ibu ayah-ayah di pagi ni amo boleh pesan kata kita orang Islam ni utama sekali kena tengok dalam rumah tangga kita semaya. Semaya mula-mula. Kerana semaya ni siapa dia tinggal semaya jadi badai besar. Ketika jadi badai besar. Sebab tu Tuhan kata kena wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Tuhan kata dalam Quran. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Hei tok-tok laki
wa'mur ahlaka, suruhlah ahli keluarga engkau itu bisolati, dengan semayah. Tuhan tekeh di atas tok laki, suruh tok laki itu suruh bini dia, anak dia dengan semayah. Tu. Wastabir alaiha, dan hendak sobalah di atas menunaikan semayah. Malah sikit bukan terbaik nak semayah ni. Tuhan suruh sobar. Buku semayah ni Tuhan suruh sobar. Kerana apa boleh Tuhan suruh sobar? Kerana sebaik semayah ni orang tak ada kena belakang. Semayah orang tak berhi belakang. Padahal tak ada letih kali. Zuhur parkaan, asar parkaan, ngarik tiga, esok, pak, subuh, dua ya. Tapi malah lah. Sebab orang ajak pergi pikul kayu dah. Malah. Padahal ada relax ya. Allahu Akbar. Allah barakah biro alhamdulillah katira wa subhan wajhtu wajhi lilladzi bismillahirrahmanirrahim. Tak ada letih dah, tapi tak si semayalah nya jadi rakah enggak semayalah tak ada. Tapi Tuhan kata wastabir alaiha, cobalah di atas, di atas menyuruh ke semayalah, di atas menunaikan semayalah. Kalau semayalah ni orang okay, tak berahi tidak, tapi Tuhan suruh cobalah. Kalau Tuhan kata makanlah ubur kacang, Tuhan kata pergi sobah. Tak, tak. Pasal apa? Ubur kacang berhi belakang. Tapi semayah, Tuhan suruh sobah. Ni dalil kata semayah tak ada siapa dia berhi. Tuhan kata pula, la nas'aluka rizqa. Aku tak ada nak minta rezeki ke mung, kena suruh ubur semayah. Aku tak ada nak minta duit pitih ke mung. Aku nak suruh ubur semayah, ya. Duit pitih ke tak ada, no, 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 tak ada, no, no. Tuhan royak siap dah, aku tak ada nak minta duit ke mung. Nahnu narzukuka, bahkan akulah dewi rezeki kamu. Tuhan kata aku suruh musmaya, suruh bini musmaya, suruh anak musmaya, aku tak ada nak minta dewi rezeki kamu, akulah dewi rezeki kamu. Tengok Tuhan ayat dah. Jadi semaya dengan rezeki ni apa panggil ada hubungi rapat. Apa hubungi rapat? Siapa dia tak semaya, tak jaga semaya, Tuhan tak wi kaya orang ni. Tidak. Tuhan tahu seni dalam hidup. Siapa dia jaga semayang molek, orang ni naik tagih, naik tagih, naik tagih, naik tagih. Dapat kebahagiaan, dapat ketenangan, dapat kejayaan. Anak ngaji pun jaya. Ha, duk laki bini pun bahagia nak ya atas bila jaga semayang. Tapi kalau tak jaga semayang, balas tak kena gaduh. Kebab-kebab bagi anak dua orang, kedua orang. Pada waktu berapa kali dah? Ni bini yang ke 18 dah. Kau tindu pertama, tu laki apa ni? Tu laki yang ni. Ronde dah tahun ni. Ha. Lah ada muda lagi. Ronde. Tu nak selapai dah tu. Dia kata bujah tak berdiri ada. Bujah, bujah, bujah. Tepek raka, luk raka, luk raka. Ha, tu nak jatuh. Ah, ha, salih, salih. Dia kata, ha. Dia hujung tahun salih lalu dah. Simpi, luk raka, anjing jai. Ha, ha ni nak ya, tak ada ketenangan, tidak ada kebahagiaan. Kena jaga semayah, ni lah semayah. Kalau orang tak semayah, masuklah kubur ke mana-mana, Tuhan cedek ular al-akrab. Ular, sejenis ular tu hewan cepat, orang nak wi seksa orang lah kubur. Namanya suja'ul akrab. Ni nak ya tu, Nabi kata besar-besar tekak utah, seko-seko lah kubur. Ni orang tak semayah ni. Siapa dia tak semayah, dia masuklah kubur, orang tak nilai kubur, ular tu mari serum. Mari belik sengah. Besar tekak utuh saya kata kau. Pada tekak utuh dengan batai pinih mah kita, lebih kurang. Batai pinih, saya kata-kata besar batai pinih mudah-mudah. Tu, naya ular sujang lakrak. Bagi akhirat esok, siapa di neraka? Masuklah neraka sakar. Ni orang tak semayah ni. Jadi orang tak semayah, sutai ciwik dia, naruk. Tu. Tapi ada naruk tu hewan ke mana-mana? Nama dia sakar. Apa panggil neraka sakar. Neraka sutin nakal mu sakar. Tuhan buh kuat tak semayah belaka. Hak tak bosan tak buh. Hak curi tak buh. Dia buh tak semayah. Siapa dia ada waris tak semayah, dia cari situ. Tengok dah. Oyak ke melekat. Melekat kena tengok waris ku sore. Nama apa? Leh. Okay, no. Dia tak semayah mana, duduk di sebel gitu. Kita suruh je semayah mula nak gocoh gitu. Kalau gitu, dah dunia. Mungkin tengok waktu tu, kita tengok pak. Ah, nak leh leh. Leh. Ha, aku nak kata leh mu. Temung dengan aku tu, temung dengan leh.
Hatu no yak tu heboh dah kafar. Haning tu hadu ayat al-Quran dah. Masalakakum fi saqar. Qalu lam nakum minal musallin. Malaikat tanya, "Geno kok demo ramai-ramai tu yak berdegu dari neraka saqar ni?" Waktu pun jawab. Qalu, jawab mereka itu, "Lam nakum minal musallin." Aku kami dulu duduk tah dunia tak semayang. Haning no ayat tu, orang duduk dalam neraka. Buku semayang sebutir baru ni. Tak ada bunga lain lagi, tak ada mengupak lagi, tak ada buat zoling kat orang lagi. Pakal ada zoling lagi. Buat khenak orang ambil nak kerak, ambil munyok nanti bunuh. Tak ada kejek pun tu. Duduk dalam neraka tak nak ciwik. Kedi tu lagi, kedi lagi nak pergi ke mana? Ni kita hari ni kena proses, proses kehidupan kita. Kita kena proses kehidupan kita. Ingat molek kita hidup dah dunia tak lama kali. Tu hari okat, cuakrau ya. Sama taruh je kita. Dulu kita jangok, dulu kita cekak, dulu kita heroin, dulu kita hero praik, naik no ayat tu. Ni bahasa hebat ngajanguk ngagapo gitu tak heran kok orang. Okay? Learning kecuk beruk habis cing dah. Bukan kecuk beruk saja bahawa pak dah. Tak lama dah Tuhan nak ambil dah nyawa kita. Jangan berasa ego, jangan berasa tenggok gitu. Jangan berasa kedebe gitu. Ha, kita kena tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kena cari amalan-amalan kita. Fokuslah amalan-amalan kita kebajikan kita di hari ini hidup. Karena tak lama dah kita nak menuju ke alam barzakh. Orang nak tamu kita di alam barzakh, alam kubur. Maka di alam kubur ni nak ayat satu tempat yang kita nak singgah sama tara juga. Kita nak singgah sama tara, learning pun sama tara, tapi lah kubur sama tara. Tapi lah kubur lebih lama daripada sini lagi. Lebih lama lagi. Kalau kita kena seksa oleh kubur, Allahu Akbar. Kita panggil orang tak nampak. Sini kalau kita susah orang ada. Kita demik dia mau mari. Dia mau tolong cari ubat tak ada bitih pun. Tak ada duit dia mau tolong mari. Kita tak harap dia mau boleh orang pecek urat. Tak ada nasi nak makan dia mau mari beli nasi kabur nasi belauk mari. Tapi dalam kubur tak ada dah, panggillah siapa dia anak kita pun. Susu soro tak dengar. Kita tinggal anak kita buat tiga beradik. Kita ada kaya, ada ilmu, ada apa ni, ada harta. Tinggal kat anak itu. Tapi kita panggil anak kita tak dengar dah. Adik ya tolong mek ni, adik ya. Adalah, mek sakit dia ya. Panggillah lagu mana. Tak dengar dah, anak kita dah sedap-sedap dah rumah. Tak pergi dah, kubur kita pun tak pergi dah. Tu nak ayat kata, orang hidup. Haning dah panggil, patah tumbuh, hilang berganti. Nah, lepas sore-sore, pasal sore tinggal anak kita pula. Anak kita meninggal pula, tinggal cucu kita pula. Cucu kita meninggal, tunggu cicit kita pula. Lagu tu lah sampai hari kiamat nanti no ya. Sebab tu kita baiklah diri kita hari ini tak ada dah. Kembalilah kita ke pakar jalan. Carilah kebaikan yang Allah Taala redha kepada kita. Ha, tu no ayat tu. Nah, demi keredaan Allah Taala. Biarlah kita di hari ini susah dunia tak apa. Nah, heret kaki, heret betis pun tak apa, asal gi sejuk. Ha, asal gi sejuk. Gi mengaji agama gapo, zikir banyak. Minta Tuhan yang banyak. Bertaubat dengan Allah Taala kena di banyak. Kena jaga masing-masing. Nak ayat terjaga masing-masing. Macam kita hidup dulu ni. Semua dia hidup di kapur ni. Mu jaga keluarga mu, aku jaga keluarga aku. Ha tu. Mu jaga mu jadi kau hutan banyak. Mu jaga dah hipo-hipo duit boleh beli ke tu, boleh pakai ke ni. Supaya tu kita di hari ni amal ibadat baru tu. Masing-masing kita lakukan ibadat. Masing-masing kita tunaikan ibadat. Banyakkan ibadat ikhlas kepada Allah Ta'ala dalam perbuatan, dalam kerja yang buat kita. InsyaAllah kita akan senir dalam kubur. Bila senir dalam kubur, Nabi kata akan senir, akan senir, akan senir. Tapi kalau mu kena seksa dalam kubur dah, nanti tengoklah. Di pada masya kena pula. Lepas pada masya nak pergi titi syaitan musak ni, kena pula. Akhir-akhir Nabi kata terjun ke dalam neraka. Hari ni kita takut. Jangan ingat neraka ni bukan bubur kacang macam tu. Bukan bubur macet, bukan bubur kacang, bukan laksa tak ni. Ha, tu neraka, ingat molek. Lepas tak klik ke dunia dah, tak ada sebel, tak ada dah. Sebel tak ada, taning jalan, naga tak ada dah. Penarik-penarik tak ada dah. Ha, tu nak ayat tu kita dah hari ni. Ingat molek, ambo demo supaya. Bukan ambo kata ke demo saja. Ambo kata ke diri ambo sendiri. Sedarlah buat kita dah hari ni, carilah kebaikan Allah Ta'ala. Tobat dengan Allah Ta'ala tu banyak. Bangun terus malam, teriak menangis. Bangun kecek dengan Tuhan katik malam-malam. Waktu tengah malam pukul 2, pukul 3 bangun katik ambil semayah hapas jadah. Semayah sunat tahajud 2 rakaat. Semayah sunat hajat 2 rakaat. Semayah sunat hajat sunat taubat le 2 rakaat. Akak panggil ke langit kecek dengan Tuhan, ya Allah.
Ya Allah malam ni, ya Allah, kesempatan aku boleh bangun malam ni, ya Allah. Allah, alhamdulillah, ya Allah. Aku dah sujud pada mu dah tak ni, ya Allah. Dua rakaat, empat rakaat, ya Allah. Aku nak minta pada mu, ya Allah. Terkecek dengan Tuhan. Terkecek banyak dengan Tuhan. Royak, kita nak gapo dia. Royak, ya Allah, aku ni susah, ya Allah. Walah, makan tu boleh makan, ya Allah. Tapi dia pergi rumah aku ni, gak buat klik kereta semua, ya Allah. Aku ni, ya Allah, colik tu, ya Allah. Balik matilah colik tu, ya Allah. Ha, nak kereta katik, royak dia betul-betul. Yang dia kena, okay. Tereh, tu royak tu eh. Patu bilak pula, ya Allah, apa nak dosa aku, ya Allah. Aku ni nak ya atas dosa banyak ngamu, ya Allah. Lah ni aku baru khabar, ya Allah, tak banyak hari. Oi. Ya Allah, dulu aku tak khabar, ya Allah. Demo tu imej sakit kepala orang memandu dengan aku, ya Allah, tak pergi sejik, ya Allah. Hari ni aku gida, ya Allah, aku tak sedar, ya Allah. Dulu ke, ya Allah, aku tak heran, ya Allah. Kuat belakang, ya Allah, melarik, ya Allah. Maaflah aku, ya Allah, nak buat reno, ya Allah. Ya Allah, terima kasih banyak-banyak mu hidayah padaku, ya Allah. Allah, ya Allah, dulu aku gelinya, ya Allah. Lah ni aku tak sedar, aku tua, tak agak pergi dah kecil beruk dah, ya Allah. Oh, ya belakang tu, ya. Kecek dengan Tuhan tu banyak-banyak sikit. Ya kita tak kira lah jatuh tino pun. Kau muda tak heran siapa. Tak heran siapa nak ajak tu kita. Dia tua ni tahu dah lah. Paling kiri, paling kanan tak ada dah. Nak fikir amalan dah kita. Nak kat amalan dah. Ha tu. Kau muda ni ke Allah. Gedebing, gedebing, gedebing tak heran kau orang. Orang lari pun tak heran. Murid kau orang dah. Ha tu nak ajak. Dia tua, tahu lah. Ni tua tak mati ni. Kau banyak mana tak ada tua mati. Tak ada balik. Tak ada kembali ke pakar jalan. Meninggal dunia dah. Banyak mana. Ha ni. Ni kita wujud tu. Hai kera lagi umur ni. Dia sabar tua. Dia insaf diri. Dia khabar ke diri. No ayat tu. Kau tak sabar. Mati dalam maksiat. Anu anu. Mati dalam maksiat. Mati dalam keadaan maksiat. Mati dalam dosa. Anu anu. Semua yang baik tak harum anu. Mati berat aku dah. Hani kita masuk dalam wujud. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Tambah lagi lah usia aku, ya Allah. Boleh 4-5 tahun lagi, ya Allah. Jangan mati lagi, ya Allah. Aku nak buat amal ibadat padamu, ya Allah. Aku tak ada amal ibadat, ya Allah. Aku bimbang tak aku masuk neraka mu, ya Allah. Royak berlaku oleh Allah malam. Kecik dengan Tuhan. Tuhan nak dengar suara kita. Hani nak ayat tu. Kita tak pernah kecik dengan Allah Ta'ala. Tak pernah kecik. Nah, tak pernah merayu kepada Allah Ta'ala. Tak pernah cerita ke kandok-kandok kita. Kita nak royak tu, eh, royak. Biar air mata kita titik tas jadah kita malam-malam. Haa, tu nak royak tu. Royak lagu tu baru sedap. Haa, ni dia royak ke orang kedai kopi saja. Kedai kopi royak sama orang. Haa, tu nak royak kita hari ni. Tu sikap kita hidup hari ni. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah. Di pagi yang berkat ni. Abang rasa cukup lah setakat ni. Haa, kerana Isra' dan Mi'raj ni memang. Memang panjang kan nak royak. Nah, kan nak royak betul-betul tu panjang. Berasa setakat ni lah. Ibu-ibu, ayah-ayah. Ada apa eh? Ada soalan sikit eh. Nanti ada soalan sikit. Korang ni orang mati. Semaya mayak. Orang mati, kerana orang mati kita bui duit dengan bui berah. Baik. Ya, orang mati ni ada dua deh. Panggil sedekah orang mati tu. Orang dah buat dengan kita adab lah, panggil adab ni, bukan wajib ni. Ni nak royak. Ya, adab mu kita ni. Bila seorang mati, dia ada sedekah duit, ada sedekah berah. Ada sebab-sebab tu dua-dua. Kalau kot naruh rumah hamba tu, tiga. Berah, telur, duit. Ha, telur sebutin dia berah, telur ni. Ya, benda ni benda tak wajib. Ingat molek ni. Hanya adab mu kita. Adab orang buat macam ni, tapi ada tujuan adab ni. Cuma. Adab ke apa tu? Pihak yang bertanggungjawab dengan dengan si mati ni wai mau anak dia ke pak nakal dia ke tak ada kira lah orang okay, kena dia ada niat berah ni dia niat kifarat kifarat poso api dia poso nah api dia semaya
Sedekah berah tu. Jadi selalunya bila seorang ni mati dah, dia nak bayar fidyah puasa. Orang ni ada berapa berapa hari tak puasa, ikut dia lah. Semaya dia tinggal. Ha, dia buat berah tu lah, dah niat dah. Jadi orang bagi semaya tu, dia bagi tu. Dekah dah, dekah, dekah, dekah. Fidyah puasa si mati. Dan juga fidyah semaya si mati tu. Ha, lepas tu dia ada sedekah pula duit. Ha, pitih duit tu. Jadi kedua-dua ni ni panggil apa ni apa ni semacai bagi orang ya, bukan mesti kena buat lagu tu. Buat hari mati tu dah, nak wis suku hari lain pun tak ada gapo. Tapi tu sebagai adab. Begitu. Tak sewa macam tu tak ada gapo. Eh memang mayat-mayat weh. Ayah kawan mati ni. Sudah semaya kelas, tak ada apa sekarang bu. Sudah, tak ada weh, macam tak ada kah? Dah. Kata geng tak ada kah? Mati dah. Abunya tu je kaya. Ha, dah mati dah. Kaya tak hati lagi. Ya Allah. Tidak. Tak ada gapun. Jangan hidup beragir dengan sedekah lepas mayat-mayat. Orang yang nak sedekah, sedekah tak gapun. Dia niat buat pahala kepada si mati. Tidak. Bukan kena buat lagu tu saja. Tidak. Kita panggil adab mah kita dah buat lagu tu dah. Tu. Neh. Kalau tak alih pun tak ada gapun lah. Lama nak beragir tu. Gimana banyak dia tak ada boleh dah. Orang lain boleh berah lakon. Aku tak ada boleh apa. Menatai sungguh. Aku tak pergi dah aku tu. Dia mau minta minta masuk ingatik. Aku tak lagi gigit. Tak boleh berah. Jangan, jangan, jangan. Kau tu sebagai adat, yo. Ya, bukan mesti, no, ya. Nah, bukan mesti adat. Terus lebih berah tak apa. Mau dia orang salak kan, yo. Allah, apa pun orang salak. Orang salak, orang salak, 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 salak. Jadi tahu, aku orang petik kan, yo. Aku petik, apa. Ke? Dia tahu aku telik, aku pegang ikan kakak. Mai aku, mai aku nak ikat tekan sorai, tekan sorai, tekan sorai. Tak ada apa. Ikutlah nak bagi nak buat pahala, tak ada gapo. Tapi negeri lain tak ada gapo. Kita nak maya di negeri Arab-Arab, tak ada. Dia tak ada sedekah gapo. Semaya banyak maya. Negeri Arab ni, bukan masjid Arab, masjid Arab tak ada kecil dah. Tiap-tiap semaya tu ada orang mati semua. Haa, dah. Haa, tu email koyak dah nak maya tak maya. Haa, ada budak. Ada orang tua, ada orang tino, ada jatah, yo ya dah. Duk star boleh pak lewek dekat, ya takbir. Allahu akbar. Ah kita biar mayat-mayat, mayat bang, mayat. Saja ku semaya di atas mayat, ya disemayakan oleh tu ime. Pak takbir fardu kifayah makmum kerana Allah Taala. Ah kita semaya di Mekah deh. Ah mayat. Allahu akbar. Pokoknya mayat mau kita. Sudah dah. Bawa pak pak takbir ke? Assalamualaikum. Sudah dah. Lagu tu semaya. Tak ada dekah gapo. Tak ada uyuh tamah jabi sore dak. Dia dak. Satu panggil labuk mah kita lagu tu. Di Malaysia tak tahu, di Indonesia lama tak tahu juga. Ini tempat kita lagu tu. Tak ada gapo. Panggil sedekah daripada orang yang bertanggungjawab. Dia buat pahala tak ada gapo. Tu deh. Lepas tu beza gapo? Tak ada beza dak. Nah, hak we duit boleh buat beli, hak we berah kelik nanuk. Dia duduk rebuhlah duit tu, tak rasa. Berah tu jangan nak makan. Sekap bro. Dan nanduk. Tak ada gapo dua-dua tu. Nah. Soalan yang kedua. Jikalau ada orang yang mengerjakan syirik dalam kampung kita, kemudian pergi baca qul Allah di rumah kita, boleh boleh kedak? Orang syirik ni nak jatuh. Orang syirik ni orang bukan Islam dah. Kalau Islam panggil murtad dah lah. Tidak jatuh agama. Ataupun syirik dulu lagi dah. Kena aku panggil tok ca. Kena tok ca tu mana aja kro eh. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Betullah sia tu mana? Mungkin cebuk mana tu di wak tu. dia bersyirik nak ya tu. Dah. Tapi dia bukan bersyirik tu tu. Dia tak percaya Tuhan langsung. Syirik-syirik ni orang menyutui Allah. Tuhan pun dia percaya benda pusu, benda-benda lain pun dia percaya tak orang bersyirik panggil. Kalau orang Islam jatuh agama dah lah panggil. Jatuh agama, dia jatuh agama kena mengucap semula. Tidak. Dan yang mengucap tak apa lagi baca keluar Allah kita tak apa jadi Islam kelik dah.
Tapi pala itu baru remtun mai. Pala tu baru bila semula nak neng mai 1 2 3 4. Pala dia buat tu bila semula lah. Hak tu hancur habis. Bila yang murtad, bila jatuh agama. Habis hak tu pergi Mekah dah buat sejid 80 buah dah. Oh, we anak yatim onyok mana dah habis bun dia. Pala dia habis cinta baca. Dosa dak nak cakung gitulah. Lepas tu, dia mengucaplah, asyadu an la ilaha illallah, wa asyadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi, mamak gelik. Lepas dia menjepuk lagi, pakai mak lagi, baca keluar Allah aku. Kenapa? Tidak. Dalam hidup syirik tak boleh lah. Dalam hidup syirik tak nak mengucap lagi. Dia jatuh agama dah, tak nak mengucap. Kita ajak dia baca. Tak ada dia. Dia kena orang kapi je, tak ada pahala. Dia tak ada pahala. Tuhan kata amalan orang kafir ni kasara bin biqi'ah. Supaya dengan kita tengok air atas minyak ta. Bukan air. Napa Allah-Allah air, napa atas minyak ta kita tengok supaya air dah li. Bawa kita tengok bukan air. Tengok supaya air dah. Ha tu. Tu apa panggil amalan orang kafir di akhirat esok. Dia tak boleh nak guna amalan padahal amalan dia banyak. Orang kafir ni, orang Syia, orang Cina, orang apa ni banyak amalan dia, amalan kebaikan dia, tambun. Dia buat semua tambun mutena berica, tapi amalan tu tak boleh guna, tak boleh guna kerana dia kapi. Kalau dia mengucap 25 syahadah boleh dah. Tengi kecek dengan siat tu kita dia faham molek dia pun suncah siat dia pun mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pala dia klik dah. Pala yang dia buat tambun selama kening duduk dalam siya dia. Tidak. Dia witungkan sesak kepada nak krian. Dia biasa duduk wigapa orang. Orang kena boh, kena gapa. Kebaikan dia jadi pala. Dosa dia hancur. Hanya dia main dengan orang bilik. Dia main karaoke. Duduk minum arak habis licin. Itu yang perhatian habis. Duduk pala, pala dah habis. Yang nak jatuh. Hati, hati orang asing no, ya, bila dia mengucap. Dia sekat dengan iman tu. Ya. Dia sekat dengan mengucap 25 syahadah. Hani orang, orang bukit silam. Maka orang ni orang syirik. Dia tak ada mengucap. Dia tak boleh dia. Dia dalam pagar dia tu. Pagar kapi. Tidak. Dia mengucap semula. Bila mengucap semula, baru mula ibadah. Baru bila satu semula. Kalau tak ni, hancur dah. Kalau dia selama kening, dia jadi Melayu, jadi Islam dulu, habis licin kat dia syirik. Tidak. Baru mula mengatik la ilaha illallah. La. Baru bila 1 2 3 baru mula lah. Pak dosa ni banyak dah lah. Dosa teracur. Itu ni ayat tu. Deh. Itulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Maka setakat ni lah ibu-ibu ayah-ayah deh. Lain kali pula kalau ada masa kita jumpa pula insya-Allah taala. Maka di akhir ni sebelum kamu nak bunuh, sekali lagi yang terima kasih kepada Nayuk kita, Tan Nayuk kita deh. Dan juga berkelakon tu Tan dalam sun aboto dia deh. Sun Borihan, sun Tambun dia semua lah. Siapa kau parung pun terima kasih berlaku. Dan terparung tak terima kasih tak berlaku. Semua deh. Dan juga terima kasih kepada saudara nak sub kita deh, kesihatan kita pada pagi ni. Dan juga terima kasih kepada Tuan Imin semua yang hadir bersama, dan juga Tuan Nebel, dan juga Tuan Nebel dan Tuan Kemenir, juga kepada kanak-kanakan semua, dan juga kepada ibu-ibu dan ayah-ayah di pagi yang berkat ini. Semoga Allah Ta'ala ganjarkan ganjaran kepada kita melimpah. Dan Tuhan beri pahala semua yang kita dengar saat ini dalam upacara ataupun pertemuan kita di pagi yang berkat ini. Maka di akhir sekali ini ambo sudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala aiban illa satartah, wala maridan illa syafaitah, wala dhallan illa hadaitah, wala faqiran illa aghnaitah, wala jahilan illa 'allamtah, wala adainan illa qadaitah, wala mayyitan illa rahimtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kana ya kata penisal.